Oke, di video kali ini, cara kita mengubah atau mengganti gaya font sistem HP Xiaomi, teman-teman ya. Seperti kalian lihat, nah ini kan fontnya sudah berubah, ya. Biasanya kan kalau standar pembawaan HP Xiaomi itu tidak seperti ini. Jadi di sini kita bisa mengubahnya sesuai selera. Nah, caranya seperti ini, teman-teman ya. Kalian buka aja pengaturan. Kemudian teman-teman pergi ke bagian tampilan. Di sini kita cari ini ya, kalau di HP Xiaomi namanya huruf. Nah, tekan huruf. Ini pastikan kalian terhubung ke internet ya, bisa menggunakan WiFi atau pakai data ya. Nah, di sini kita tinggal cari saja yang ingin kita gunakan. Kalau tipsnya sih seperti ini teman-teman ya. Di sini kita cari yang gratis ya. Ini kan harus berbayar teman-teman ya. Kita juga bisa yang gratis. Itu kita pergi ke sini. Nah, kalian tekan yang bagian sini ya, bagian pilihan. Nah, di sini teman-teman cari saja yang tulisan gratis itu bisa kita pakai secara gratis. Ya, lumayan banyak teman-teman kalau yang gratis ini ya. Nah, ini tinggal disesuaikan. Jadi di sini saya akan coba yang ini ya. Yang ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman tekan aja yang gratis ini, tekan. Nah, biasanya ada iklan nih. Oh, enggak ada iklan. Oke, kalau sudah tekan, kalau muncul terapkan, kita tekan terapkan. Nah, sekarang lagi proses. Berhasil diterapkan. Nah, ada seperti ini, berarti sudah bisa ya. Jadi, kalau kita tekan kembali, kita akan melihat hasilnya. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Nah, gayanya sudah berubah ya. Tuh. Biasanya di bagian layar depan juga sudah berubah. Tuh. Tulisannya pun sudah berubah teman-teman ya. Oke, kurang lebih caranya seperti ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya.